Baik, terima kasih Rajab Sofi. Dan kini sebenarnya di Plaza Tol Kuala Terengganu, itu laluan terakhir bagi pengguna di LPT 2 ataupun lebih pada Timur 2. Dan saat pukul 6 pagi kami berada di sini, dan hingga ke waktunya lah anda boleh perhatikan aliran trafik sudah pun kembali sesak ataupun mula sesak seawal pukul 7 pagi sebenarnya. Dan ini merupakan antara sebab para pengguna di ibu kota dan juga pengguna di selatan tanah air telah pun mula tiba ke Terengganu. Dan untuk laluan ini merupakan laluan yang utama digunakan oleh para pengguna yang berada di Terengganu, khususnya penduduk di daerah Setiu dan juga di Wesut. Dan pastinya kali ini para pengguna dari Kelantan terutama menggunakan laluan ini bagi kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan untuk makluman juga, pihak LPT 2 ataupun di Plaza Tol Kuala Terengganu telah pun menambah atau membuka satu lagi lorong tambahan bagi kemudahan para pengguna bagi menyuraikan kesesakan yang berlaku. Dan ketika ini telah pun sebanyak 4 lorong dibuka untuk para pengguna. Dan para pengguna juga, walaupun diumumkan oleh Perdana Menteri pada baru-baru ini untuk para pengguna di Lebuh Raya adalah percuma sepanjang musim perayaan, ini merupakan hari yang kedua, namun para pengguna masih lagi perlu untuk menyentuh kad sesetengah mereka di setiap laluan atau lorong tol ini, itu bagi rekod bagi pihak LPT 2 sebenarnya. Jadi apapun, untuk para pengguna terus pastikan juga terus peka dengan perubahan ataupun tambahan yang diberikan oleh pihak LPT 2 ataupun di setiap laluan Plaza Tol keluar di daerah ataupun di Terengganu ini, juga melibatkan di Kuala Terengganu, kita ada di Kuala Terlemong dan juga di Bukit Payung serta di Ajil. Itu antara laluan yang paling utama digunakan para pengguna pada pagi ini. Dan untuk makluman juga yang terkini, kami terima info daripada susur ataupun keluar ini, dilaporkan kesesakan berlaku sejauh ataupun lebih daripada 10 km ketika ini. Itu merupakan yang terkini, dan itu memberikan gambaran bahawa kesesakan akan berlaku kemungkinan sepanjang hari ini. Jadi kita harapkan para pengguna terus memantau di laman sosial utama pihak Lebuh Raya Pantai Timur 2 khususnya, dan pastikan juga kita peka dengan perkembangan semasa melibatkan kemalangan yang berlaku, kemungkinan berlaku di Lebuh Raya Pantai Timur ini. Jadi kita harapkan itu tidak berlaku, dan kita doakan semuanya selamat pada hari ini. Apapun, itu saja dapat kami kongsikan waktu ini, dan terus kembali bersama Raja Sofi dan juga Ridwan di Angkasa Puri. Silakan.